Pemirsa Hot Shot Special SCTV. Jika dulu Jessica Iskandar dikenal selalu energik dan ceria dalam menjalani hidupnya, meskipun pada waktu itu ia menjadi single parent, kini keceriaan yang selalu jedar tampilkan seolah harus sirna lantaran permasalahan hidup yang sedang ia hadapi. Ya, jedar harus menghadapi cobaan yang bertubi-tubi yang melemahkan ekonominya hingga merontokkan imun pada tubuhnya. Apalagi kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh sahabatnya itu benar-benar membuatnya stres. Lantaran jedar harus kehilangan aset miliaran rupiah hingga terpaksa menjual rumahnya yang berada di Jakarta. Namun, entah sampai kapan kasus penipuan dan penggelapan 11 mobil miliknya yang merugikan hingga hampir 10 miliar ini berakhir. Nyatanya, polemik ini pun justru memanjang hingga solusi untuk penyelesaian perkara ini pun seolah tak ditemukan. Hal ini terbukti di mana Jessica Iskandar dan sang suami Vincent Verhaegh yang rela jauh-jauh datang dari Bali ke Jakarta untuk bisa bertemu langsung dengan seterunya itu sekaligus mediasi. Namun kenyataannya tak sesuai harapan. Lantaran CSB alias Stefan tak hadir dalam sidang mediasi kemarin dikarenakan psikisnya yang terganggu. Hari ini adalah agenda mediasi di mana klien kami Pak Vincent dan juga Bu Jessica hadir secara langsung. Tetapi kembali lagi, CSB tidak hadir dalam mediasi diwakili oleh kuasa hukumnya. Dan itu menjadi materi yang sudah sampai ke dalam mediasi. Kita tetap menghormati sebagaimana memang dalam peraturan Mahkamah Agung sebelum masuk kepada sidang perkara adalah mediasi di awal. Dan kita tetap akan menunggu bagaimana nanti penawaran mediasinya. Kan begitu kan? Karena memang tadi ditunda satu minggu untuk mengatur. Tunda satu minggu untuk memberikan listing dari pihak lawan ataupun pihak kami. Jadi sama-sama, apa yang menjadi poin penawaran kami, apa yang menjadi poin penawaran mereka. Pada prinsipnya kembali lagi, kita tidak menutup mediasi. Tetapi mediasi yang fair adalah klien saya hadir secara langsung, CSB juga harus hadir secara langsung. Memang benar, seperti dari awal bahwa klien kami sebagai prinsipal, penggugat tidak akan pernah hadir. Karena kenapa? Bagi saya itu adalah hal yang biasa. Namun dalam hal itu, di sini juga kita mesti ngerti, kan sudah dilaporkan di Polda Metro. Otomatis manusia sudah dilaporkan Polda Metro. Psikisnya kan turun. Kecewa ya, gimana ya saya nih bingung gitu. Udah jadi seorang ibu dua anak, repot banget. Bolak-balik harus ngurus anak juga masih menyusui. Ya nangis tadi saya karena saya emang capek hati, capek pikiran, capek badan, capek waktu, capek biaya. Jadi ya saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya pengen keadilan ditegakkan dan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. CSB itu hadir kan katanya juga dari pihak sebelahnya kan hati ke hati, ya udah hati ke hati, jangan hati lewat orang ketiga kan. Hati-hati ya udah hadir aja, kan dari awal kita permintaannya kayak gitu ya. Mau alasannya apapun itu ya, aduh, itu lah yang bikin saya kesel kadang-kadang. Mau damai tapi nggak hadir. Lelah menghadapi sikap CSB, Vincent dan Jedar pun nelangsa dan menutup pintu damai dengan CSB meski pihak CSB telah mengajukan untuk mengganti kerugian yang dialami Jedar dan Vincent. Iya, Jedar memang tak bisa menutupi kekecewaannya. Lantaran dirinya rela jauh-jauh dari Bali ke Jakarta hanya untuk menghadiri sidang tersebut. Ibu El Barak itu juga merasa lelah sampai menangis karena kasus penipuan itu begitu menguras emosi, tenaga, biaya hingga waktunya. Bahkan tak hanya Jedar, Vincent pun menilai CSB tak memiliki niat untuk berdamai mengingat saat diajak face to face dengan dirinya, CSB lebih mempercayakan kepada kuasa hukumnya di mana seolah menghindar. Dan atas hal itulah, Jedar dan Vincent pun memilih untuk menutup pintu damai dengan CSB. Meski pihak CSB atau Stefan telah mengajukan perdamaian dengan mengganti kerugian yang dialami Jedar dan Vincent seperti mengembalikan beberapa mobil mewahnya. Ya, semalam dia telepon saya, miss call. Tapi saya lagi sedang berjalan di dalam pesawat menuju ke Jakarta. Lalu saya nanya ada apa, telepon, lalu kita telepon, kita ngobrol. Ya, mau dibilang kenapa kan, saya kan memang mau damai. Saya kan memang mau baik-baik secara pertemanan kita dan kekeluargaan kita. Tapi kan tergantung apa yang mereka menawarkan, perdamaian dari pihak sebelah kayak gimana. Kan gitu, apalagi kan kalau masalah perdamaian itu kan
ya sudahlah, kita lupakan pasal-pasal, kita lupakan kuasa hukum kita buat saat ini, kita damai ya hati ke hati, face to face. Kok malah face to face saya ngadepnya sama kuasa hukum dia? Itu kan berarti kan nggak mau damai. Kita lihat aja dulu penawaran dari mereka gimana, nanti kalau memang cocok bagi kita akan damai, tapi kalau tidak, ya sudah, enggak. Kami sempat tawarkan ke Pak Vincent sama kuasa hukumnya, agar masalah ini tidak berlarut, tidak melebar kemana-mana, kenapa nggak berangkat ke luar negeri, jumpain klien kami. Kalau perlu, kami yang akomodasi. Lebih bagus kan? Betul nggak? Penawaran kami kan terbaik dong untuk menyelesaikannya. Kita siapin tiketnya. Iya, memulai usaha rental mobil di Bali sejak tahun 2020, Jessica Iskandar menghabiskan uang dari hasil tabungannya bekerja sebagai artis sejak ia berusia 16 tahun untuk sebuah bisnis bersama rekannya itu. Wajar kalau Jessica stres dan terpukul, lantaran uang yang harusnya masuk ke rekeningnya justru diduga hanya menjadi sebuah transfer fiktif belaka. Menariknya, alih-alih meminta maaf, pihak Steven malah meminta agar Jedar dan Vincent meminta maaf ke Steven karena telah membuat kegaduhan melalui preskonnya pada 14 Juli lalu yang membuat Steven psikisnya terganggu. Kita mohon kepada tergugat untuk melakukan permohonan maaf. Permohonan maaf karena terkait sudah membuat press kompres, sudah membuat kegaduhan yang terjadi pada tanggal 14 bulan 7. Nah, pada saat di ruangan mediasi, karena kami dari sebagai penggugat oleh hakim diberikan kesempatan pertama ya untuk menyampaikan maksud tujuan kita terkait adanya gugatan, dan kalaupun ada mediasi, keinginan kami bagaimana. Nah, pada saat tadi, di dalam ruangan kami sampaikan bahwa keinginan kami pertama adalah mencari yang terbaik agar permasalahan ini bisa selesai. Masalah bukan yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saja, tapi termasuk pihak tergugat kami harapkan mencabut laporannya di Polda Metro. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita sudah menawarkan tadi, yaitu bagian dari perdamaian tadi atau mediasi tadi, terkait pengembalian daripada kerugiannya, yaitu berupa unit kalau memang dikatakan itu miliknya dia. Kalau dengan prosedur hukum ya kita tetap akan mengikuti terus kan begitu. Dalam artian di sini pun kami optimis, kami meyakini melalui upaya hukum yang sudah kami lakukan, baik itu laporan dan kita pun menanggapi. Sementara itu, selepas menghadiri sidang mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jedar, Vincent, dan tim kuasa hukumnya langsung mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangan Jedar dan Vincent tidak lain untuk menjalani pemeriksaan tambahan atas permintaan penyidik. Sebelumnya, sebagaimana diketahui, Jedar memang telah melaporkan Steven ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penggelapan dan penipuan. Ya, jadi kami hari ini ada panggilan untuk pemeriksaan lanjutan berkaitan dengan LP kami yang di Polda Metro. Karena kami juga sebagai korban, Bu Jessica, sudah mendapatkan informasi juga bahwa laporan yang di Polda Metro sudah naik ke tahap penyidikan. Kalau pribadi saya pasti sakit, saya kecewa, saya marah, udah campur aduk gitu, saya bulak-balik untuk ngurusin ini, bulak-balik sakit, bulak-balik juga repotnya gitu. Tapi tetap saya optimis, saya yakin kepolisian Indonesia akan bergerak seadil-adilnya. Ini benar-benar ngeganggu batin mental saya, ngeganggu kesehatan saya juga, waktu ya semuanya. Jadi saya mau fokus masalah ini tuh bisa selesai dulu gitu. Saya juga mau buka usaha, bingung modal dari mana gitu. Jadi udahlah, saya selesain aja dulu. Saya berusaha, saya optimis, berjuang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.